Lugorong 405 dibuat oleh PT PAL Indonesia dengan pemerintah Korea Selatan melalui Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering Co. Ltd. Dengan proses transfer of technology, proses pembuatan memakan waktu sekitar 2 tahun. Lebih tepatnya dimulai sejak tahun 2017. Kapal selam Alugoro 405 berjenis diesel elektrik submarine U-209 Changbogo Class dengan panjang keseluruhan 61,3 meter. Laju kecepatan Alugoro 405 mencapai 21 knot ketika berada di bawah air. Kapal ini didesain dengan daya tahan lebih dari 30 tahun dan mampu membawa 40 kru dengan kemampuan jelajah hingga 50 hari. Peresmian KRI Alugoro 405 dan pengukuhan komandan kapal selam diresmikan di Dermaga Selat Lambal, Natuna, Kepulauan Riau oleh Panglima TNI yang saat itu dijabat Marsekal TNI Hadi Cahyanto.